sebesar 53 juta. Terima kasih. Dan selain penangkapan yang ini dan semenjak komandan tugas di Bodai, saya dengar-dengar dan apalagi setelah ada pernyataan dari Kapolres langsung belanjakan segera-segera untuk memecat oknum yang terlibat narkoba. Terima kasih. Kalau oknum yang kita sudah makan ada dua. Ya. Satu sudah kita mau rehabilitasi. Kenapa? Karena barang bukti kita temukan di TKP tidak ada. Tapi tetap ada sanksi dari kami internal. Nanti akan kami periksa lebih lanjut karena beliau. Sementara kita sudah rehabilitasi. Yang kedua, pelatihan kedua anggota kami karena ada barang bukti kita tetap melakukan proses hukum yang ada dan kami sudah melakukan penanganan dan kami juga akan melakukan proses di internal kami tingkat kesalahan yang bersangkutan kami menunggu hasil keputusan dari pengadilan. Jadi keduanya tetap proses di internal dan terkait masalah pidana umum tapi kita akan proses pidana umum dan itu sudah dilakukan penanganan dan kami tidak main-main. Masyarakat juga kita melakukan penindakan lebih-lebih anggota yang paham dan mengerti terkait narkoba apabila ditemukan mengkonsumsi bahkan kalau dia melakukan pengendara kami tidak memang itu melakukan satu penindakan.